Hello you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon their faith. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang trik atau cara spin Mockstar Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan trik atau cara spin Mockstar Super Jack Liberty Bundle Free Fire terbaru, yaitu adalah set bundle terbaru yang berkaitan dengan event Booyah Day 2022. Nah, jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung masuk ke trik atau cara spinnya. Kalian bisa hilangkan loadout tadi itu ya, pokoknya kalian itu buatkan karakter kalian terlebih dahulu. Kalian bisa tidurkan juga untuk pet kalian, terus selanjutnya kalian bisa ganti karakter kalian menjadi karakter Wukong ini ya. Nah, setelah kalian pakai karakter Wukong, terus kalian bisa hilangkan skin senjata yang kalian bawa di lobby. Nah, setelah itu kalian bisa emote 3 kali nih ya. Nah, ini sudah emote yang kedua kali dan ini emote yang ketiga kali. Nah, setelah itu kita langsung saja ya masuk ke Mockstar terbarunya, yaitu adalah Mockstar Liberty Bundle ini ya. Atau bisa disebut juga Mockstar Liberty Super Jock Bundle, itu untuk hadiah utamanya. Dan pastinya kalau Mockstar itu ada banyak sekali hadiah ya yang kalian bisa pilih itu ya. 6 hadiah, salah satunya kalian bisa pilih untuk menjadi hadiah utamanya. Terus untuk hadiah keduanya juga ada banyak sekali tuh ya, kalian bisa lihat sendiri itu ada banyak sekali, kalian bisa pilih saja. Tetapi saya yang belum punya ini cuman emote ya, yang lainnya loot crate, jadi saya nggak begitu tertarik. Jadi ini kita langsung pilih saja untuk emote FFWS tersebut. Kita langsung klik konfirmasi, dan ini ya seperti ini, satu kali spinnya itu adalah 9 diamond untuk spinan pertama. Nah, jadi ini kita lanjutkan saja ke trik atau cara spinnya. Kalian bisa spam X-check ini ya 3 kali. Nah, ini sudah kedua kali dan ini yang ketiga kali. Nah, setelah itu, setelah kalian spam X-check, kalian bisa on off kan untuk hadiahnya itu ya 3 kali. Setelah itu kalian bisa spam klik untuk hadiahnya, kedua hadiahnya. Terus kalian bisa matikan jaringan data seluler kalian. Terus kalian bisa spam spin sebanyak-banyaknya sampai ada tulisannya error ini ya. Nah, ini sudah error, kalian bisa hidupkan lagi untuk jaringan data seluler kalian ataupun wifi kalian. Terus selanjutnya langsung saja kita coba spin kan, satu kali spin 9 diamond dan ternyata aduh itu ya, dilewati jauh sekali untuk set bundle-nya. Tetapi nggak apa-apa ini ya, saya masih ada beberapa diamond, kalau nanti masih kurang nanti kita coba top up-kan saja ini ya. Nah, ini kalian bisa emote-emote dulu 3 kali. Nah, ini sudah emote-emote 3 kali, kalian bisa langsung ganti karakter kalian menjadi karakter Alvaro ini ya. Karena karakter Alvaro itu biasanya hoki, jadi ini kita langsung pilih saja untuk karakter Alvaro. Nah, ini ya, setelah kalian pakai karakter Alvaro, kalian bisa emote-emote lagi ya, ini 3 kali. Nah, ini sudah yang ke-1 kali, ini yang ke-2 kali. Dan ini langsung saja yang ketiga kali ini ya. Nah, ini sudah yang ketiga kali, kita langsung saja masuk ke Mockstar-nya lagi. Bismillahirrahmanirrahim ini ya, kedua kali spinnya itu adalah 29 diamond. Semoga mendapatkan salah satu dari kedua hadiah tersebut. Nah, ini kalian bisa spam X-check ya seperti tadi 3 kali. Nah, ini sudah ketiga kali, kita langsung on off kan untuk hadiahnya 3 kali. Terus selanjutnya kalian bisa matikan lagi untuk jaringan data seluler kalian. Terus kalian bisa spam spin ini ya sebanyak-banyaknya.
Ini kalian bisa spam spin sebanyak-banyaknya sampai ada tulisannya error lagi nih ya. Nah, ini kalian bisa spam spin saja sebanyak-banyaknya sampai ada tulisannya error. Nah, setelah itu kalian bisa langsung hidupkan lagi untuk wifi ataupun jaringan data seluler kalian. Terus selanjutnya kalian bisa langsung spinkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, itu ya tadi sudah berhenti di set bandulnya itu lama sekali dan ternyata malah dilewati itu ya, parah sekali. Tetapi nggak apa-apa, ini tampilan diamondnya itu ngebug ya, tidak berkurang menjadi 66 diamond itu ya. Seharusnya itu diamondnya sudah berkurang ya dan sudah tidak bisa untuk mengspin. Jadi ini saya top upkan saja ya, dan seperti biasa bagi kalian yang pengen top up diamond Free Fire secara gratis untuk mengspin Moco Store terbaru ataupun spinan lainnya yang terbaru, silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu untuk mendapatkan diamond secara gratis seperti saya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi penghasil diamond Free Fire secara gratis. Nama aplikasinya adalah Snack Video. Kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Dan aplikasi Snack Video tersebut itu sudah terbukti membayar ya, atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan diamond Free Fire secara gratis. Nah, untuk mendapatkan diamond gratisnya, kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya, yaitu kode spesialnya adalah 233294017. Lalu kalian bisa klik konfirmasi, dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi, kalian bisa tonton video di aplikasi Snack Video selama 15 menit ya setiap harinya. Nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo Dana, OVO, ShopeePay ataupun GoPay. Nanti kalian bisa top upkan ke Diamond Free Fire secara gratis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu untuk mendapatkan diamond Free Fire secara gratis. Nah, ini sudah saya reloginkan dulu ini ya. Terus ini kita langsung top upkan saja untuk top up diamond Free Fire secara gratis, yaitu menggunakan saldo yang saya dapatkan secara gratis menggunakan aplikasi Snack Video. Nah, ini jadi kita langsung top upkan saja. Tunggu sebentar ini ya, lagi proses untuk top up. Nah, ini sudah masuk ya diamondnya. Ini saya belikan membership bulanan itu ya, mantap sekali. Nah, jadi silahkan kalian bisa ikuti dulu tadi itu ya untuk mendapatkan diamond Free Fire secara gratis. Nah, jadi ini kita langsung lanjutkan lagi ya untuk mengspin Moco Store terbaru. Kira-kira dapat atau tidak ini ya, kita emot-emot dulu 3 kali. Nah, ini sudah emot-emot yang ketiga kali. Kita langsung saja ganti karakternya menjadi karakter Nula ini ya. Kita langsung coba pakai karakter Nula. Apakah hoki nih ya, karakter bot perempuan ini ya. Nah, ini kalian bisa emot-emot dulu 3 kali seperti biasa untuk mereset kehokian kalian. Nah, ini sudah emot yang kedua kali dan ini emot yang ketiga kali. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke Moco Store-nya lagi ya. Langsung saja ini kita coba spinkan, yaitu adalah ketiga kali spin yaitu adalah 49 diamond. Langsung saja ini ya, kalian bisa spam X-check 3 kali. Nah, ini sudah kedua kali dan ini yang ketiga kali. Nah, setelah itu kalian bisa matikan wifi ataupun jaringan data seluler kalian. Terus kalian bisa spam spin ini ya sebanyak-banyaknya sampai ada tulisannya error. Kalian bisa hidupkan lagi untuk wifi ataupun jaringan data seluler kalian. Setelah itu kalian bisa langsung coba spinkan saja ini ya, 3 kali spin 49 diamond dan ternyata dilewati lagi tuh ya, parah sekali. Tetapi nggak apa-apa, ini kita coba spinkan lagi nih ya, 1 kali spin lagi. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ini nggak saya lanjutkan ya untuk mengspinnya, parah sekali. Nah, ini kita coba ganti karakternya menjadi karakter Alvaro lagi nih ya. Terus kita emot-emot 3 kali. Nah, ini sudah emot ke 1 kali, ini yang kedua kali dan ini yang ketiga kali. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke Moco Store-nya lagi nih ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga mendapatkan set bundle-nya. Berarti ini keempat kali spin ya, semoga saja dapat set bundle-nya. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim, sudah spam X-Tag. Kalian bisa matikan jaringan data seluler kalian ataupun wifi kalian. Sudah ada tulisannya error, kalian bisa hidupkan lagi nih ya. Dan langsung saja ini ya, keempat kali spin 129 diamond. Bismillahirrahmanirrahim.
apakah dapat? Dan ternyata dapat ini ya, alhamdulillah ini ya, dapat set bundlenya itu mantap sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa coba saja ya untuk trik atau cara spinnya. Kalian bisa pakai karakter Alvaro, siapa tahu karakter Alvaro di akun kalian itu bisa lebih hoki ya. Satu kali spin 9 diamond bisa mendapatkan set bundle Liberty Super Jog tersebut. Nah itu jadi silahkan kalian bisa coba saja ya untuk trik atau cara spinnya. Ataupun kalian bisa coba juga ya untuk mendapatkan diamond Free Fire secara gratisnya. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa coba saja untuk trik atau cara spin kali ini. Semoga di akun kalian bisa lebih hoki ya tanpa 4 kali spin. Semoga saja satu kali spin 9 diamond di akun kalian bisa lebih hoki itu ya. Apalagi menggunakan diamondnya itu secara gratis dari aplikasi Snack Video. Nah itu jadi silahkan kalian bisa coba saja ya untuk trik atau cara spinnya. Ini saya betulkan karakternya dulu ini ya. Terus kita lihat untuk set bundlenya ini. Sepertinya set bundlenya tidak saya buka karena biarlah menjadi koleksi ya. Dan juga kalau dibuka itu nggak sering saya pakai juga ya, percuma. Nah itu yang terpenting saya dapat itu ya, mantap sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa coba saja ya untuk trik atau cara spin kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah jika ada salah kata saya mohon maaf. Nah berarti cukup sekian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.